Jika kita menyebut nama bunga bangkai, yang pertama kali ada di benak kita pasti adalah bunga Rafflesia arnoldi. Padahal bunga bangkai dan bunga Rafflesia merupakan dua jenis tanaman yang berbeda. Meskipun kedua tanaman tersebut sama-sama memiliki ukuran yang cukup besar dan mengeluarkan bau yang busuk, namun keduanya memiliki perbedaan pada klasifikasi biologi, bentuk warna, cara hidupnya, dan siklus hidupnya. Setidaknya ada 170 jenis bunga bangkai yang tersebar di seluruh dunia, dan Anda dapat menemukan 25 jenis bunga bangkai itu di Indonesia. Pada umumnya, bunga bangkai merupakan tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah tropis, khususnya pada ketinggian 120 hingga 365 meter di atas permukaan laut. Untuk jenis yang paling dikenal adalah suwek raksasa atau titan arum, atau Amorphopalus titanium. Arum adalah flora endemik Pulau Sumatera dan dapat dijumpai di daerah Bengkulu dan Lampung. Walaupun ukuran bunga bangkai lebih besar dari bunga Rafflesia arnoldi, namun bunga bangkai bukanlah bunga terbesar. Hal tersebut dikarenakan bunga bangkai bukanlah bunga tunggal, melainkan terdiri dari ribuan bunga kecil yang tumbuh pada batang yang sama. Membutuhkan waktu 20 hingga 40 tahun sebutir biji titan arum sebelum akhirnya ia dapat berbunga untuk pertama kalinya. Dan masa mekarnya hanya sekitar 7 hari dengan mengeluarkan aroma khasnya tersebut. Bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga bangkai berfungsi untuk menarik serangga dan membantu penyerbukan tanaman. Sayangnya, populasi bunga bangkai liar sudah semakin berkurang. Hal itu disebabkan semakin berkurangnya habitat alaminya.